Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Tuh Haji Banjar. Kali ini saya akan merakit salah satu dari hobi saya, elektronik ya. Ya, ini saya beli kemarin 3.500 per biji untuk ngecas baterai 3,7 volt ya, apapun jenis baterainya termasuk baterai bekas laptop yang sekarang saya jadikan lampu emergency, lampu cadangan, lampu darurat. Saya mau praktis-praktis aja merakitnya, jadi langsung aja saya tempel di sini. Nanti saya tutup pakai lakban aja, sudah beres ya. Oke, saya tag di sini aja, sudah beres. Nanti kalau lepas dilem lagi, tuh ya sahabat-sahabat ya. Nah, oke ya, mudah-mudahan bisa melekat nanti. Rata enggak? Sudah tak bisa digeser lagi ya. Oke, sudah tak bisa digeser lagi, sudah melekat ya, karena dilem menggunakan lem Korea. Nah, sekarang tinggal lem untuk arah ke baterainya. Nah, ini sahabat, bagian plus baterai plus output sama aja, jadi satu ya sahabat ya. Nah, jadi saya jadikan satu aja, jadi ke baterai ini juga, outputnya di sini juga. Oke, saya kurang lihat ya. Sudah ya, untuk baterai plusnya oke. Minnya lagi. Oke, untuk minnya nah, ini sahabat-sahabat ya, kita pasang minnya. Udah, nah sini plus baterai, langsung kita solder.
Oke, sudah. Plusnya sudah beres. Mainnya tinggal kita baut aja dah, tidak usah disolder. Nah, sudah ya sahabat. Sekarang tinggal kita tes di chest bagaimana, apakah bisa. Nah, kalau warnanya seperti ini, maka dia lagi ngeces. Nanti setelah dia penuh, warnanya akan berubah jadi biru. Oke sahabat-sahabat, nah ya, nah ini sudah ada ces, sebagian sudah terisi. Oke. Nah, jadi ini untuk output min, output plus, baterai plus, baterai min, cuman jadi satu, sama saja, tidak jadi masalah. Kalau ini untuk input 5 volt, apabila tidak menggunakan soket USB ini, jadi bisa menggunakan jack yang lain. Jalurnya di sini min, yang ini plus. Oke sahabat, demikian untuk berbagi saya kali ini cara menggunakan kit kit tip 4056 ya, tip 4056 sahabat-sahabat ya. Nah, ribut sekali ya sahabat, motor lewat, orang-orang ngomong di sini ya. Saya tidak pakai studio rekamannya, jadi mohon maaf, tambah hujan lagi. Oke, jadi beginilah caranya untuk merakit tip 4056. Terima kasih menyimak video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.